Iya, 21 Desember besok Sleng bareng Provinsi Nusa Tenggara Timur mau bikin ulang tahun. Ulang tahun Sleng yang ke-36, ulang tahun NTT yang ke-61. Jadi kita bikin konser 361 konser di Pulau Sumba. Dan kita baru rilis album Slanking Forever, punya satu lagu yang berjudul Sumba Rumba, jadinya konser 361 Sumba. Sebetulnya ide ini memang disambut dari pihak apa atau memang selain yang mengatakan karena mengingat ada lagu itu? Lagu ini udah kita buat Juni 2018 ya, jadi sebelum ada ide. Kebetulan tanggal 2 Desember tahun lalu kita ke Manggung di Jepang ketemu sama gubernur, dan kita juga lagi berencana tahun depan ulang tahun di mana kita habis ulang tahun 35, dan gubernur bilang kita juga ulang tahun ke 61. Akhirnya kata bilang kita gabungin aja 36 dan 61 ke 36. Akhirnya beranjak waktu gayung bersama, dan kebetulan kita juga lagi punya lagu Sumba Rumba di album baru, jadi kita pilih konser di Sumba. Lokasinya masih dan mana? Akhirnya dicari sama si Ivan nih IU-nya, dan yang paling luas dan bisa kita bikin tempat konser ya di Padang Savana Hulu Kambera Sumba Timur. Tapi kalau Sleng sendiri, sebelumnya sudah pernah ke sana belum sih? Iya, betul. Sleng belum, tapi waktu Juni 2018, gue sama kakak, sama keluarga, memang jalan dari Bali, kita mendarat di airport Sumba Barat, naik mobil, ada sekitar 4 hari, jalan sampai ke Sumba Timur. Kita pulang terbang dari Sumba Timur. Makanya itu yang kita tulis jadi lirik lagu yang judulnya Sumba Rumba. Lokasi yang luar biasa yang ditampilkan jadi berbeda. Iya, kita kan bikin konsernya Eco Festival, jadi di Padang, di outdoor di Padang Savana. Kita juga mau bikin glamping, jadi sekitar panggung ada puluhan hotel tenda yang setelah selesai konser kita tinggal, dan itu akan dikelola sama desa setempat untuk jadi destinasi wisata baru, yaitu penginapan tenda-tenda glam. Sebagai musisi dan pelaku seni kreatif besar, ini bisa jadi bagian selain semakin mengenalkan destinasi wisata Indonesia belum dikenal orang. Ya kalau itu akhirnya jadi seperti itu ya kita bersyukur, tapi kita melakukan hal ini karena memang kecintaan kita sama, jatuh cinta gue sih terutama sama Sumba ya. Ada pulau terindah dan seramah juga tradisinya yang begitu bagus ya. Dan saking kepincutnya sampai sama Sumba tuh sampai ditulis ke lirik lagu. Dan ternyata ya seperti yang selalu gue bilang, kalau punya cita-cita atau ide omongin aja, tulis aja, kalau semesta menjawab akan jadi kejadian. Dan ternyata disambut sama NTT untuk jadi bikin sesuatu, insya Allah jadi konser tahunan ya Sumba Rumba di Sumba ini. Akhirnya nanti pada saat panggung kita bangun sesi dengan musisi bangkit pemain sasando dan sebagainya gitu. Iya, kita mau buat lagu Sumba Rumba bareng para penari lokal Sumba. Tapi lagu isinya itu Sumba Rumba itu bercerita tentang apa sih? Sumba Rumba bercerita perjalanan dari barat ke timur Sumba. Kita mengcapture, mencoret destinasi wisata yang kita lewati. Insya Allah nanti jadi bisa jadi napak tilas buat orang yang belum pernah ke Sumba, dengerin lagu Sleng Sumba Rumba, ikutin aja lagu per lagu itu, lo udah dapat kesempatan melihat
surga baru di Nusa Tenggara Timur. Mas Abdi sendiri di 36 tahun ini akan ikut serta surga? Insya Allah ikut. Mudah-mudahan kondisi lain kembali. Amin ya. Oke, sekarang sudah mulai aktif lagi siapa? Ini gak manggung-manggung. Ya, beberapa kali kalau acara-acara besar, apalagi kalau di tingkat jauh gitu, itu paling jauh yang ikut ya. Ini kalau jauh nih, kalau jauh kan jauh. Acara sekarang apa yang boleh dirasakan? Main full time itu? Ini aja kalau sudah berdiri berapa menit itu apa timbulnya jadi memang awalnya pengen setiap tahun di GBK kan, akhirnya kecapai dan pengen ulang tahun di luar Jawa. Dan kebetulan Sumba dapat energi yang sama ini udah di planning setahun bahwa memang kita mau bikin dua tempat di Indonesia Timur sama di GBK. Jadi pengennya sih GBK jadi festival tahunan. Oke, terima kasih.